Okey. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Ijan Slow. Okey. Hari ni kita nak vlog, nak bercuti lah. Tak jauh pun di Villa Tanjung lah, di Muar Johor. Tak payah je jauh sebab kamu ni pun tak habis jalan. Okey, sekarang kita dah bawa pelakon-pelakon kita kan. Okey, pelakon-pelakon kita. Okey. Sekejap mai tunggu. Tunggu sekejap. Okey. Okey, jom kita jumpa diorang. Mana diorang ni? Okey, sekarang kita nak ke mana ni? Nak ke Tanjung Villa. Kenapa semua buat pelampung ni? Sebab kat sana kan ada kolam berenang. Oh, ada kolam renang. Tu yang beli pelampung satu-satu ni. Yeah. Sekarang tak sabar lah ni? Tak sabar. Tak sabar nak mandi lah? Yeah. Tak ke pulau ke? Okey, maaf terbatuk. Okey. So sekarang semua tak sabar. Jom kita tanpa membuang masa. Jom kita bergerak. 1, 2, 3. Yeay! Okey, sekarang ni kita dah sampai ya dekat Villa Tanjung ni. Okey. Sekarang dah sampai. Pintu gate ni terkunci. Nak pastikan dia kena ada kunci gate tu baru boleh buka. Kena tunggulah. Oh. Ha? Satu bilik je. Bilik ni semua. Ha? Nama berapa? Satu bilik je untuk semua ni. Tak kisah nombor berapa. Kisah satu bilik yang nama berapa. Boleh rekod eh? Bilik ke berapa? Yang luas lah untuk semua ni. Asalkan boleh tidur, ikut sini lah. Okay, sekarang kita nak menuju ke bilik eh. Okay, sekarang mari kita jalan menuju ke bilik. Oh, sorry, kena buka kasut. Oh. Korang kena buka kasut dulu. Haa, okey. Jom, sorry. Okey, jom. Okey, tangganya di sini eh. Saja kita masuk ke bilik. Maaf ya. Okey. Oh, okey. Ni biliknya cukuplah. Sesuailah ni. Ini pemandangan di luarnya. Wow. Buka tingkap. Pernah tengok tak iklan? Ada bi melazatkan. Okey, letak barang-barang semua. Biar akak dah, Mek. Kalau tak tengok, diorang ada sediakan ni lah. TV? Ayolah, TV kat situ. Wi-Fi nanti. Eh, gay. Aman dah. Bila kita tak kunci gate apa semua ni. Tak kita tak boleh duduk bilik kan, memang tak dapat tidur lah. Mampulah untuk budak-budak ni kan untuk bermalam di Tanjung Villa sebab semua bilik dah penuh. Semua bilik dah booking. Mungkin kesilapan kita orang lah sebab tak booking. Tak booking, main terjah je sebab waktu tu kita orang akan cakap minggu depan datang kan. Tapi kita orang main datang tapi kita orang tak booking. Mungkin ada silap di situ lah. Okey. Tak apalah disebabkan tak dapat tidur malam. So Villa ni pun bagilah kita orang untuk mandi sekejap dalam sejam dua jam. Budak ni pun teringin sangat nak mandi kolam. Okay. Tengok. Aku buat mandi kokos. Kenapa tak ada aku? Tak apa tanya je lah. Aku suka kain.
Okey, demi tak nak kecikkan hati budak-budak ni, saya janjilah ikutlah mana diorang nak makan lah. Tak kisahlah KFC ke, McDonald ke, Tabak ke, Texas ke, mana-mana yang diorang nak, saya ikut je. Okey, hampa kan, tak apa, tidur rumah pun bagus juga. Yang penting diorang dah mandi kan, dah dapat mandi. Tak dapat tidur. Tak tidur tak kisah, tapi kalau dapat mandi lagi best. Dapat mandi lagi best eh. Yang lain-lain mana? Kalau tak dapat tidur kita macam ada sikit lah tadi kan. Tapi dapat mandi macam bersyukurlah. Bersyukurlah. Ha, kira okey lah orang bagi mandi ya. Okeylah. Okey. Dia orang ni datang sini nak mandi je. Hai, kau nak mandi. Pedas, pedas. Pedas eh? Ha. Okey. Lepas tu pergi ke burger kan? Burger apa? Eh, awak nak burger apa? Saya nak... Double cheese. Double cheese ni? Saya boleh? Ah, boleh. Besar? Ah, ya, besar. Kentang ke apa? Kentang, kentang. Okay, ayam apa? Diam, jangan kacau. Ayam apa? ayam warna Milo. Milo ais. Dan ada buy coklat? Boleh mana? Ni ha. Okey. Nak tambah apa tu? Ice cream. Okey. Okey. Apa tadi? Burger bunyi. Ambil lah happy ni, yang penting happy ni. Burger. Okey. Ambil dua dengan budak ni sekali. Prime fries. Ayam apa? Okay. Ayam goreng dah sampai. Okey. Ni ayam goreng McDonald. Kita order dalam 5 ketul ayam. Okey, 5 ketul ayam. Okey. Dengan burger. Ini burger Happy Meal. Tengok tu. Okey, ni Happy Meal untuk budak kecil ni. Nah, ni. Ni satu. Satu order dengan Maliki. Okey, kita ada burger. Ambil satu. Lagi ada lagi ke? Okey ni. Okey, sementara tu kita gigit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikkan api marazat tanah wakina azabana amin. Okey, dia silakan jemput makan. Makan syrup punya. Tengok? Tengok apa? Tengok. Tak tahu. Tengok. Hei, rasa lagi tak? Rasa eh? Tak apa. TikTok jarang-jarang biasa kat YouTube. TikTok dah jarang-jarang biasa kat YouTube je. Ha. Kakak lagi kena TikTok lah. Ha, biasa kat TikTok lah. Okay. Okay. Eh, awak punya kan ada burger. Ha. Semua ada burger lah. Order ada burger. Ambil ni. Okay, ice cream. Ice cream sikit. Pegang. Tu lah kenapa dia pakai baju tu? Dia letak sos. Aku nak. Okay, sekarang kita cuba makan eh. Nak makan juga. Mendah. Nah, ayam. Ini air order dengan kongsi. Dengan air coklat eh. Coklat yang ada creamer tu. Makan lah ni apa? Tak. Maaf kan tak dapat. Tak dapat nak promote sangat sebab kelang cover. Rasa budak ni punya. Pai apa? Pai apple campur sos. Kau boleh pegang.
Sekejap. Kek, betul. Ini kongsi, habis kan? Masa timun tak nak makan ni sedap. Ini burger budak Happy Meal ni. Oh god. Bapak mainan apa? Okey, sebab yang kita orang sebenarnya untuk bulan korang, pengurusan di villa tu, kita orang dah cakap dah lebih dari sebulan kan kita orang cakap nak datang kan. Tiba-tiba dah datang, dia orang cakap kena booking. So saya malas nak cakap banyak lah sebab nasib baik villa tu kat Tanjung je, Limuang. So saya malas nak cakap banyak, so dia yang housekeeping tu pun dia tengok kesian budak-budak ni dah datang kan. Dia kata tak apalah, mandilah perempuan, dia cakap macam tu. So kita orang mandilah dulu, lepas kita orang mandi dah, lepas tu gerak. Saya tak nak hampa kan budak-budak ni. So saya ajak dia makan, dia orang cakap dia nak makan McDonald's kan, saya suruh ajak makan Texas, Starbucks apa semua. Dia cakap nak makan McDonald's, so saya ajak makan McDonald's. Tak, kalau kita ni nampak. Aku kan nak pakai lah. Jangan lupa sekejap. Acara nak saya ambil kat sini ya. Okey. Pai kena apa tak ambil kan? Macam akak tadi ada nombor alah, awak kerja sini ya? Ya. Lagi mana? Ha? Lagi mana? Dari jalan tadi tadi saja buat budak jalan lapor. Baru masuk kerja. Pukul 4 tadi masuk. Masuk pula petang kan? Dari mana? Balik malam lah. Balik malam. Tak apalah. Kerja kan, kerja macam ni. Penat kan, penat. Biasa kalau macam malam kan, ramai orang. Biasa memang belah dalam ke atau yang bagian situ? Oh dia kadang-kadang sama rata, dia tukar-tukar lah kan. Kalau macam dalam ramai, dan ramai juga. Okay, selesai sudah makan di Tut McDonald's. Okay, nak ke mana jom? Okay, ikut ke sini, ikut ke sini. Okay, ni lah.
Dengar-dengar dekat Dalai Konsul ni ada macam, tak tahulah ada apa? Ya ke? Okey, kita cuba Okey. Kita tengok sebab korang tengok sendiri. Korang tengok sendiri. Tak ada asam masak pun. Ha, tengok gula-gula. Tak minau. Jom. Hai. Mari. Hari ni kita makan buah letak asam Biasa orang nak makan buah letak rojak, tapi kita letak asam. Okey, dia timbang. Berapa? Ha? 10 nasi. Simpan. Thank you.
korang boleh datang berkaitan dengan aircon safe di Jeram. Aircon safe Jeram. Aircon safe yang nombor kedua punya. Bukan di Pesta tapi di Jeram. Korang boleh singgah di Wagyu. Wagyu Skewer. Eh. Okay, yes, kita try Wagyu dia. Eh. Okay, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kena dua orang rasa. Kita nak pasti kan? Kebal eh. Orang boleh ramai-ramai singgah di Wagyu Skewer. Dia bukan kadang ada Wagyu Skewer je. Dia ada juga Tom Yum Bangkok. Okay. Haa, Tom Yum Bangkok. Bolehlah datang ramai-ramai dan korang boleh buat berbagai pilihan. Dan bukan sahaja Wagyu dan macam-macam pilihan. Korang boleh singgah di Aircon Safe Jeram. Apa semua? Okay, apa pun baju dah beli, makanan dah beli, semua dah kenyang kan? Okay, maafkan saya sebab setiap video saya memang saya akan sebut banyak okay, tak tahu kenapa. Okay, dan memang itu ayat saya. Okay, okay, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih sebab menonton channel saya, Ijaz Slow. Bye!